Oke cuy, welcome to my channel Bamzul di game Truckers of Europe 3 lagi guys. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini guys. Supaya sehat, semangat membuat konten-konten yang lebih menarik lagi ke depannya guys. Oke guys, jadi kita sudah ada di dalam gamenya. Di sini aku menggunakan truk DAF, make livery si Basur ya guys, truk VW. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini, dan untuk trailernya menggunakan trail ini guys, menggunakan livery si Basurya juga guys ya. Nah, jadi kurang lebih truknya seperti ini jadinya guys, menggunakan livery si Basurya. Kita lanjut ke bagian interior guys. Nah, untuk interiornya begitu rapi guys ya. Kita turunin kaca dulu guys. Nah, ini tuh truk DAF 6x4 guys. Nah, jadi truknya kurang lebih seperti ini ketika di luar guys ya. Oke. Untuk liverynya kalian bisa download di deskripsi di bawah situ guys. Oke guys, jadi ceritanya di sini kita sudah selesai memuat, dan ya kalian bisa lihat sini terpalnya udah kepasang dan udah terikat dengan rapi guys. Jadi kita bentar lagi bakalan jalan guys ya, menuju ke tempat tujuan. Oke, kita masuk ke truknya dulu guys. Jadi ya kurang lebih seperti ini tampilan truknya guys ya. Nah, kita masuk dalam interiornya, kabinnya kurang lebih seperti ini guys. Kita nyalain mesinnya dulu. Nah, suara mesinnya kayak gini guys ya. Kita turunin kaca dulu guys, biar enggak ini, biar kedengaran suara mesinnya guys ya. Nah, sebelum lanjut perjalanan, kita panaskan dulu mesinnya guys. Oke, kita akan berangkat nih guys. Terasa guys ya, tarikannya tuh terasa berat, tapi nggak seberapa juga nih muatannya, paling berapa ton ya. Kita lihat dulu guys, takutnya kalau langsung nyebrang ada orang, wah kita juga yang kena guys ya. Oke, aman ya. Waduh, itu kenapa tadi guys? Mana sih? Gak ada juga di spion tuh. Oke guys, perjalanan kali ini cukup panjang guys ya. Oke, kita isi solar dulu guys, karena udah setengah juga, takutnya kehabisan di jalan guys ya. Oke. Nah, kita matikan mesin dulu guys. Oke, udah selesai kita ngisi guys. Kita hidupin mesin dulu. Nah, truknya keren guys. Cuacanya agak mendung guys ya. Wih, truknya begitu keren sekali. Kita make kamera interior aja guys ya, karena aku suka tuh kamera begini guys, karena untuk di game ini kalau kamera luar tuh susah guys karena panjang, kok kita panjang. Nah, untuk cuacanya di sini tuh agak mendung guys, kalian bisa lihat tuh mendung, ada awan hitam-hitamnya guys. Kita nikmatin aja dulu perjalanannya guys ya. Oh iya guys, buat kalian yang mau download liverynya, ada aku sediain di deskripsi guys, linknya ada di situ, tinggal kalian klik aja tuh. Oke cuy, di depan sini kita bakalan nanjak nih, di sini ada tikungan nanjak. Nah, agak susah belok musternya guys.
mungkin kalau pakai kamera ini estetik kayaknya keren nih. Kita pakai kamera estetik guys. Wih di Basuria nih bos, tenggol dong anjay. Waduh hampir guys, hampir kecelakaan kita nih. Oke cuy, kita akan mencoba salip mobil ini. Waduh, di depan kita ada truk apa nih? Scania guys ya, kalau nggak salah. Nah, di depan kita juga ada ini. Ini trailer apa namanya guys? Itu ada itu tadi truk Volvo guysnya. Nah, di depan sini ada lagi nih, cuma sasis doang nih. Ini truk apa nih? Truk apa guys? Kurang jelas, Wah, terpantau ini ya, cukup rame nih. Cukup rame di jalan tol sini. Wih, itu kenapa sih? Ngantuk kan itu supirnya. Di depan kita ada bus juga, guys. Tuh. Nah, ini juga ini kenapa nih? Dia bawa apa nih? Dia bawa bulldozer. Dozer apa namanya nih? Itu bener sih kalau nggak salah guys ya. Waduh itu kenapa guys? Loncat-loncat pantatnya guys. Ini ada truk juga bawa gulungan kabel ya kalau nggak salah tuh. Wih keren guys. Kita pakai kamera estetik dulu berarti. Keren guys. Waduh, ini tampak dari depan guys menggunakan kamera estetik. Wih, keren nggak nih? Keren lah. Oke guys, di depan sini kita bakalan nanjak nih. Ada tanjakan nih. Depan sini moga aja kita lolos guys ya. Terus kita kuat. Iyalah kuat, masa enggak kuat. Ini mah kecil tanjakannya guys. Oke guys, bisa nih kita lolos dari tanjakan ini guys ya. Itu kenapa guys? Tadi kayaknya agak kencang. Oke guys, kita bakalan salip truk ini. Nah, ini kenapa nih? Agak pelan dia, guys. Oke, kita nikmatin aja dulu perjalanannya, guys ya. Di depan ini ada mobil apa ini? Nggak begitu ngerti soal mobil-mobilan aja ngerti. Wah susah ngejarnya guys ya. Jadi konvoi dia itu. Oke guys, kita bakalan coba salip di sebelah kanan kita. Oke mantap. Di depan sini kita bakalan nanjak lagi nih, tapi nggak begitu tinggi tanjakannya guys ya. Tapi tanjakan di sini agak panjang nih. Simba Surya nih bos, sang raja jalanan nih. Terhajat. Nabrak, aduh, ada yang salah guys. Ada yang salah itu. Oke, kita salip lagi guys. Oke, mantap. Ini kita buru-buru ngejar jam bongkar guys ya, udah kesiangan. Anjay nggak tuh. Oke guys, kita coba salip lagi yang di depan ini. Aduh, hati-hati pak. Wih.
Aduh, nggak bisa ngimbangin coy, kita kehilangan ini. Intinya gitulah, nggak bisa ngontrol biasanya. Wih, perutnya kekencangan nih. Perut tuh kalau kencang ya susah dikendaliin. Oke guys, bentar lagi kita bakalan belok di sini ya. Kita akan memasuki daerah perkotaan guys. Di depan sana ada belokan tuh. Kita bakalan belok. Nah, bentar lagi kita memasuki kota yang akan kita tuju nih guys. Kita tadi seharian maksudnya sepanjang jalan tuh kita lewati jalan tol guys, tidak ada jalan apapun. Nah, kita sudah masuk daerah perkotaan guys. Ini jalan pertama menuju ke kota guys. Nah, di depan sini ada jembatan gitu nih. Udah mulai terlihat bangunan yang ada di kota tuh. Di sini ada tower nih. Tower apa kan di sini? Nah, oke, kita bakalan mencoba mendahului truk yang ada di depan kita nih. Kita pelan guys, karena di sini jalannya agak menikung. Widih, lecet sedikit mah nggak ngaruh guysnya. Oke guys, kita turunin kecepatan guys ya. Nah, kita tadi tuh terlalu kencang nih. Oke, kita ada di bundaran kota nih. Ini apa namanya guys? Aku nggak tahu nih. Anjay. Oke, kita bakalan belok kanan guys. Kita belok kanan. Nah, di depan situ itu yang tempat kita bakalan nurunin muatannya guys. Oke guys, kita bakalan send kiri dulu. Wih, terlalu mepet nih. Hampir aja guys. Oke guys, jadi di depan sini kita bakalan bongkar guys. Nah, bentar lagi kita untung nggak telat guys. Oke, kita bakalan mencoba parkir mundur guys. Apakah berhasil? Oke guys, ini enggak ya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini guys. Supaya aku tambah semangat juga buat konten-konten yang lebih menarik lagi ke depannya guys. Oke, sampai jumpa di next video. Bye-bye.